dari aku. Kamu baca ya. Kamu sengaja kan masang surat itu di sana? Iya kan? Kamu nggak tahu apa akibatnya? Dasar anak bodoh! Kamu itu bisanya cuma bikin masalah, tau gak sih? Emangnya aku salah apa? Pergi kamu! Tunggu sebentar. Gimana kalau kamu kerja di rumah saya? Jadi kalian sudah saling kenal. Maaf, maaf. Dasar pembantu, nggak tahu diri. Dela, kamu boleh menghina aku. Tapi kamu nggak boleh kurang ajar sama aku. Emang kenapa? Kamu nggak suka, hah? Pasti bohong. Orang Dela duluan kok yang dorong saya. Bohong, Pak. Bukan Dela duluan, Pak. Tapi Suci duluan, Pak. Suci, kamu ini sudah keterlaluan. Tapi, Pak, bukan saya duluan. Diam kamu. Kalau kamu nakal lagi, saya laporin ke kepala sekolah. Sama aku? Enggak, aku mau main ke rumah temanku dulu. Kamu duluan aja. Tapi nanti kamu jadikan ke rumah aku? Nah, itu udah pasti dong. Aku duluan ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Maria, tunggu. Aku mau pulang bareng sama kamu. Kenapa harus jalan bareng? Kamu ikut cerdas cermat nggak? Emang kenapa? Kamu mau ikut? Iya, aku ikut. Kamu mau ngajarin aku nggak? Percuma. Walaupun aku ajarin kamu, kamu gak akan menang. Jangankan menang, seleksi aja kamu gak lulus. Kecuali kalau ada keajaiban dari Tuhan. Mario, udah deh, kamu jangan menghina aku terus. Yang penting sekarang kamu ngajarin aku dulu. Nanti aku akan buktikan kalau aku bisa. Siapa yang mau ngajarin kamu? Jadi kamu gak mau bagi ilmu? Enggak. Awan mana, Pak? Kok nggak kelihatan? Udah pulang duluan. Pak Amir, saya boleh bicara sebentar nggak sama Pak Amir? Dari tadi kamu udah bicara sama saya. Enggak, Pak. Saya cuma mau bilang, boleh nggak saya ngantar dan ngejemput si Sari kerja? Apa kamu bilang? Enggak, Pak. Maksud saya, ya kalau Bapak mengizinkan, Pak. Memangnya kamu tidak repot? Kamu kan harus kuliah. Oh, enggak kok, Pak. Enggak. Saya nganter Sari sekalian saya berangkat kuliah. Enggak apa-apa kok, Pak. Ya, kalau kamu tidak repot, saya sih mengizinkan. Beneran, Pak? Wah, makasih, Pak. Makasih. Robi, kakak bikin sop kesukaan kamu. Kamu udah makan belum? Robi, kamu jangan terlalu dekat sama dia. Dia itu anak bodoh. Nanti kamu malah ikut-ikutan bodoh lagi. Eh, kamu tuh tukang menghina orang ya? Emangnya kenapa? Hah? Kamu gak suka? Yaudah, kalau kamu gak suka, kamu keluar dari rumah ini. Kak Suci! Iya, Robi.
Kak Suci bisa peribahasa nggak? Bisa. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, itu artinya apa, Kak? Kalau buah itu jatuhnya jauh dari pohonnya, berarti buah itu bukan berasal dari pohon itu. Kok kamu ketawa? Kamu itu emang bakatnya udah jadi anak bodoh. Emangnya kamu tahu apa artinya? Robi, peribahasa itu artinya sifat seorang anak tidak jauh dengan sifat orang tuanya. Kok kamu ketawa sih? Kamu itu kan pelit, sombong. Sedangkan tuan sama nyonya aja baik. Berarti kamu bukan anaknya tuan sama nyonya. Lucu. Robi, diam. Makanya kamu tuh jangan sombong. Akan aku buktiin kalau aku bisa ngalahin kamu. Dario. Sepertinya anaknya si Bun suka sama Sari. Si Hugo kan anak kesayangannya si Bun. Dia pasti sangat dimanja dan mau memberikan apa aja untuk anaknya. Om, Tante, aku pulang dulu ya. Kok cepat sekali pulangnya, Risma? Kamu gak betah ya di sini? Enggak kok, Om. Aku lagi betah aja di rumah. Kalian berdua ini kok sekarang belajarnya rajin sekali, tumben. Iya, jadi gini, Mah. Di sekolah itu adain seleksi buat acara cerdas cermat antar provinsi, Mah. Terus kalian berdua ikut seleksi juga? Wah, bagus kalau begitu. Mudah-mudahan kalian berdua kepilih ya. Om, Tante, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya, Risma. Salam buat Mama sama Papa ya. Iya. Aku anterin Risma dulu ya. Iya. Yuk. Mario, aku juga pengen dong diajarin sama kamu. Enggak. Kamu belajar aja sendiri. Mario, kok ngomongnya begitu? Yuk. Sari, mulai besok kamu berangkat kerja diantar jemput sama Hugo ya. Tapi Pak, Sari kan biasa berangkat sendiri. Kamu jangan bantah. Ini semua untuk kebaikan kamu biar gak capek. Pak, bukannya Bapak ngelarang Sari jalan sama laki-laki lain? Yang ini beda, Bu. Mir, bedanya apa? Anaknya si Bun juga kan laki-laki. Kalian ini kenapa sih? Sekali-sekali bilang iya, kenapa? Lawan aja. Thank you.
Buat apa Suci merendam kakinya di ember? Suci? Ibu. Ibu, ibu kok belum tidur? Kamu sendiri kenapa belum tidur? Suci harus belajar. Suci mau ikut cerdas cermat. Kamu ikut juga? Iya, Bu. Loh, kenapa kamu nggak belajar sama Mario dan Risma? Terus, kenapa kamu rendam kaki kamu di ember? Kata nenek, kalau kita ngantuk, kita rendam kaki kita aja di air. Tadi Suci lagi belajar, terus ngantuk-ngantuk. Nah, Suci ambil aja airnya. Saya bangga sama kamu, Suci. Mudah-mudahan kamu lulus ya. Iya, Bu. Suci harus semangat. Biar Suci dapat beasiswa dan Suci nggak usah mikirin uang sekolah lagi. Suci harus semangat. Ya sudah, saya ke kamar dulu ya. Kamu jangan keterusan belajar. Kamu juga perlu istirahat, ya? Iya, Bu. Aku tonjok nih. Ayo ambil bukuku. Aku injek nih. Kerja. Ini baru mau berangkat. Amir. Ya. Ayo abang antar. Ayo Sari. Biar kamu cepat sampai pabrik. Iya Pak. Pak Amir mau ke sawah? Iya, tapi saya mau mampir dulu ke pasar mau beli bibit. Oh, iya udah kalau gitu. Saya ada sedikit uang buat tambahan buat beli bibit, Pak. Jangan. Itu uang buat kamu kuliah, jangan. Udahlah, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ini uang saya kok, Pak. Ayo, Sari. Mari, Pak, saya berangkat. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Abang kan lagi nikmatin udara pagi. Udah deh bang, Sari turun di sini aja. Sari bisa kok jalan sendiri, dia cepet sampai. Ya udah, kalau kamu pengen cepet nyampe, kamu peluk abang dong. Saya cuma mau ingetin sama kamu. Kamu itu bawa perempuan. Jadi gak sepantasnya kamu bawa motor kamu sekenceng tadi. Itu bukan urusan kamu. Jelas itu urusan saya. Karena Sari adalah pacar saya. Ayo kita berangkat. Kita udah telat. Sari, bapak kamu udah ngizinin aku buat nganterin kamu. Terus apa kamu mau? Aku cerita sama bapak kamu kalau kamu diantar sama laki-laki ini. Sari, ayo naik. Brengsek! Ayam. Heh, percuma kamu belajar buat ikutan seleksi. Paling-paling kamu dapat nilai 0.
Baca apaan sih? Oh, aduh, nggak sengaja. Maaf ya. Kenapa buku kamu lempar? Aku tonjok nih. Ayo ambilin bukuku. Aku injek nih. Ayo cepetan, aku tonjok nih. Buku saya, Non. Buku ini yang beli juga mama sama papa juga, kan? Kamu jangan sorak jam belajar, deh. Waktu jam istirahat. Si mau ikut seleksi cerdas cermat. Eh, dengerin ya. Itu kan bodoh. Nggak mungkin kan lo itu jadi lulus. Tapi kalau aku belajar, aku pasti juga bisa pinter. Tetap aja kamu nggak bisa pinter. Karena kamu nggak pernah makan makanan yang bergizi. Nonita, saya mau ambil buku itu. Kembaliin bukunya. Kalau mau, nih ambil. Percaya kalau aku bisa lulus seleksi. Aku harus buktikan sama mereka kalau aku bisa. Mario, Risma, tunggu. Kamu mau apa? Mario, aku mohon ajak aku belajar bersama. Suci, Mario nggak jawab. Itu berarti dia nggak suka belajar sama kamu. Aku mau kok disuruh kamu apa aja. Tapi, kamu ajak aku belajar bersama ya? Ya iyalah, nggak belajar bersama pun kamu itu harus tetap nurut sama Mario. Kamu kan pembantunya. Ayo. Mario, Mario! Aku mohon, aku mau ikut cerdas cermat. Suci, kamu jangan bermalukan diri kamu. Kalau kamu belajar sama aku, kamu nggak akan lulus. Aku akan buktiin kalau aku bisa. Kamu jangan paksa Mario dong. Ayo kita pulang. Pulang kuliah, Yugo. Iya, Pak. Loh, kamu nggak jemput Sari? Kayaknya nggak jadi, Pak. Emangnya kenapa? Bukannya kamu yang minta, kamu mau antar jemput Sari. Tadinya sih begitu, Pak. Tapi ternyata, tadi pagi Sari malah dijemput sama pacarnya yang kemarin saya pernah lihat itu, Pak. Apa? Iya, Pak. Malah saya hampir berkelahi sama laki-laki itu. Karena dia menyuruh Sari turun dari motor saya. Tapi akhirnya saya mengalah, Pak. Karena Sari ketakutan. Kurang ajar. Ini minumnya Ibu taruh di sini ya. Iya, Bu. Sari! Sabar, Pak. Sabar. Apa kamu? Hah? Mau ngapain kesini? Mau ganggu anak saya? Enggak, Pak. Saya kesini justru mau bicara sama Bapak. Ah! Saya nggak sudi bicara sama kamu. Pergi kamu! Udahlah, sabar sedikit. Sabar apa? Ibu juga membiarkan anak kita bergaul sama laki-laki kayak gini. Mereka cuma berteman, Pak. Berteman apa? Orang ini ngaku-ngaku sebagai pacar Sari, dan dia berani melarang Yugo mengantar Sari. Enggak, Pak. Itu nggak benar. Diam kamu! Pergi! Pergi! Sari! Justru karena aku nggak tahu, makanya aku minta dia.
diajarin sama kamu. Kalau aku udah tahu, aku nggak mungkin minta diajarin sama kamu. Diri kamu. Kalau kamu belajar sama aku, kamu gak akan lulus. Bagaimana ya caranya agar aku bisa belajar sama Rio? Iya, aku tahu caranya. Kamu Rio, sekarang kamu gak akan bisa nolak lagi. Ngapain kamu di sini? Aku masih ingin nanya sama kamu. Kamu masih mau ngajarin aku nggak? Supaya aku bisa lulus seleksi. Kan udah aku bilang, no way. Ini foto siapa? Dari mana kamu dapat foto itu? Kembalin. Kembalin. Enggak. Kamu harus janji dulu kalau kamu mau ngajarin aku. Enggak, aku nggak mau. Oke, besok aku akan pasang foto ini di papan pengumuman. Suci, kembalin foto aku. Atau... Atau apa? Kamu mau ngajarin aku atau enggak? Pilih mana? Kalau enggak, aku akan pasang foto ini di papan pengumuman. Oke, aku mau ngajarin kamu. Tapi, sini fotonya. Gak boleh. Kamu harus ngajarin aku dulu, baru aku kasih foto itu. Suci? Kenapa sih? Kayaknya ada apa-apa deh. Gak ada apa-apa kok, Nyonya. Kayaknya dia udah lupa kalau maksa ajarin belajar. Mumpung dia lupa, mendingan aku buru-buru pergi. Supaya dia gak lihat aku dan jadi keinget lagi. Hit, mau kabur ya? Siapa? Yaudah, buruan sana cuci piringnya. Mudah kok. Mau belajar apa dulu? Ayo dong, jangan buang-buang waktu. Kamu mau aku ngajarin kamu apa, hah? Matematika. Yaudah, duduk. Ngapain berdiri? Emangnya bisa apa belajar sambil berdiri? Iya. Bab berapa?
Bab. Kamu itu mau aku ajarin soal perkalian, pembagian, akar kuadrat atau apa? Terserah kamu aja deh. Yang penting kamu ngajarinnya enak. Kok malah balik nanya sih? Kamu ini gimana sih? Jadi kamu ngerti kan apa yang mau kamu pelajarin? Justru karena aku nggak tahu, makanya aku minta diajarin sama kamu. Kalau aku udah tahu, aku nggak mungkin minta diajarin sama kamu. Ih, kok aku malah dicuekin sih? Kalau gini, kapan mulai belajarnya? Mario? Nih, itu soal yang aku pilih dari bab awal sampai bab akhir. Dari bab yang paling dasar sampai bab yang paling susah. Kerjain. Hah? Kok malah bengong sih? Kerjain. Kamu itu kalau emang gak bisa ngerjain soal awal, gimana mau ngerjain soal yang lain? Ah, itu kuncinya. Kamu harus ngerti dulu soal pertama. Nih, bukunya. Ini buku rumus dasar. Cepat kerjain. Cepat. Loh, tumben Mario mau ngajarin orang lain? Biasanya ngajarin adiknya aja males-malesan. Ada apa ya? Kok dia berubah? Ma, apa-apaan sih? Kok kelihatan seneng banget? Pak, Pak pasti nggak percaya deh. Mario sekarang mau bantuin Suci belajar, Pak. Masa? Iya, benar. Kalau Papa nggak percaya, lihat aja tuh di kamarnya Mario. Mario udah mau membuka diri untuk orang lain. Iya, mudah-mudahan aja ya, Pak ya. Mama tuh seneng deh sama semangat belajarnya anak itu. Dulu aja belajarnya di warung. Malah kadang-kadang di bawah lampu pinggir jalan gitu, Pak. Mudah-mudahan Suci tambah pintar dan bisa lulus seleksi cerdas cermat. Mama sebenarnya pengen dibantuin Suci biar lebih semangat belajar lagi. Tapi apa ya? Suci sekarang senang. Non itu udah gak pakai tongkat lagi. Sekarang Nita udah bisa jalan. Belum sih. Masa belum selesai juga kerjaan dari tadi. Siapa coba yang ngasih soalnya? Kamu tuh mau ngajarin apa mau ngerjain sih? Saya susah-susah banget tahu. Ya, malah tidur. Katanya mau ngajarin. Aku juga ngantuk tahu. Aku gak boleh ngantuk. Tinggal satu soal lagi. Asik, udah selesai. Mario, Mario, aku udah selesai nih, bangun. Sekarang giliran kamu yang meriksa. Mario, Mario gimana sih? Kiranya dia aja apa yang ngantuk. Aku juga ngantuk tau. Tidur.
lucu banget sih, kayak anak marmut. Suci, udah tinggalin sana cucian piringnya. Nanti biar saya aja yang terusin, ya. Kamu kan harus siap-siap berangkat sekolah, Ki. Gak apa-apa, Nyonya. Tinggal sedikit lagi kok. Tapi hari ini kamu kan harus seleksi cerdas cermat. Nanti kalau sampai terlambat gimana? Tapi kan ini kerjaan saya. Udah sana. Nanti kalau sampai kamu terlambat, usaha belajar kamu selama ini bisa sia-sia. Iya deh, Nyonya. Ah, Suci. Sebentar, ada yang lupa. Apa, Nyonya? Nyonya, itu bukan punya saya. Ini memang bukan punya kamu. Tapi sekarang jadi punya kamu. Hadiah dari saya. Ayo ambil. Saya nggak perlu dompet, Nyonya. Udah ambil aja nggak apa-apa. Anak perempuan kan juga perlu dompet buat taruh uang, ya kan? Terima kasih ya, Nyonya. Saya siap-siap dulu. Ah, Suci. Satu lagi. Dompetnya jangan dibuka sekarang ya. Disimpan aja dulu. Paling nggak nanti sampai pengumuman ujian kamu keluar, ya? Nyonya, emangnya apa hubungannya seleksi sama isi dompet ini? Ada deh. Pokoknya lulus atau enggaknya ujian kamu ada hubungannya sama isi dompet itu. Udahlah, pokoknya kamu ikut aja ya kata saya. Nggak ada ruginya kan? Ya udah deh, Nyonya. Saya siap-siap dulu ya. Sari, kok kamu pulang duluan? Kenapa nggak nungguin abang? Ayo naik. Enggak usah, Bang. Sari bisa pulang sendiri kok. Kamu jangan gitu dong. Kalau kamu pulang jalan kaki, kamu bisa kelamaan sampai rumah. Ntar kamu kecapean loh. Lagian, abang kan gak mau kamu sampai kenapa-kenapa. Yuk. Sari gak mau abang kenapa-napa gara-gara nganterin Sari. Abang ingat kan kemarin, bapak marah besar sama abang. Tapi abang benar-benar sayang sama kamu. Bang. Udah gak apa-apa. Ayo naik. Ntar kalau kelamaan sini, kita jadi tonton banyak orang loh. Pak, karyawannya udah pada pulang. Semua sudah pada pulang, Dek. Supaya kamu bisa jawab semua soalnya. Iya, bener banget, Nit. Aku doain deh supaya kamu bisa lolos cerdas cermat, ya. Makasih ya, Nonita. Suci, sekarang senang. Nonita udah gak pakai tongkat lagi. Sekarang Nonita udah bisa jalan. Ngapain sih kamu selalu deketin aku? Aku kan udah bilang sama kamu, aku gak mau kenal sama kamu lagi. Iya, tahu diri dong. Ditolak kok malah nggak tahu malu sih. Kamu itu ya di sini cuma bawa virus miskin, tau nggak? Jangan sampai ya kita bertiga ini kena virus miskin dan bau badan kayak kamu. Ih, apa-apaan sih? Ih, di sini ya cuma tempat orang yang mau ikutan seleksi. Dengerin, aku juga mau ikut ujian seleksi, tahu? Dan aku akan berusaha supaya lolos. Nonita, saya doain ya supaya Nonita bisa lulus ujian seleksi.
Siapa lagi yang mau lulus seleksi sama kamu? Mario? Kau punya mata ya? Ya ampun, belum ujian udah diomel-omelin sana sini. Mudah-mudahan ini tandanya aku bisa lolos ujian deh. Biarin aja Sari, orang kayak dia harus kasih pelajaran biar gak jadi gara-gara sama orang. Pinggirin motornya, saya mau lewat. Kalau aku nggak mau minggir, kenapa emang? Mau kamu apa sih? Aturannya aku yang nanya kayak gitu. Ngapain kamu bawa-bawa Sari? Saya mau antar Sari pulang. Kenapa? Allah! Bang, bang. Udah, bang. Udah, nggak usah dadenin. Kita pulang aja. Dengar. Kamu nggak punya hak buat ngantar Sari pulang. Asal kamu tahu, kamu cuma pendatang di sini. Jadi jangan coba-coba cari masalah di kampung ini. Kalau kamu nggak mau aku bawain orang sekampung buat mukulin kamu. Yang cari masalah itu siapa? Kan kamu. Ngapain kamu nyalip foto saya? Kalau tadi saya terlambat ngerem, kita bisa kecelakaan. Emang aku mau bikin kamu celaka? Kurang ajar nih anak. Bang, udah bang, berhenti bang. Bang, udah. Biarin aja Sari, orang kayak dia harus kasih pelajaran biar gak jadi gara-gara sama orang. Apa ini? Dia yang mukul saya duluan, Pak. Lu duluan yang jadi masalah. Enggak, itu bohong, Pak. Dia duluan yang cari gara-gara. Dia marah sama saya karena Sari udah pacaran sama saya. Bang Yugo! Sekarang Bapak lebih percaya sama siapa? Saya yang asli sini atau dia yang pendatang? Saya yakin dia pasti punya niat jelek buat ngedeketin gadis-gadis di kampung kita, Pak. Udah. Kamu pulang, jangan cari gara-gara di kampung saya. Iya, Pak. Kamu hati-hati ya. Yaudah, makasih, Pak. Sari, abang antri. Gak usah. Sari, abang antar yuk. Sari, lihat aja. Suatu saat nanti kamu pasti bisa jadi milik aku. Aku harus nyari jalan secepatnya buat dapetin Sari. Kalau enggak, jangan sebut nama aku Yugo. Suci, tolong garong dong. Iya, Nyonya. Suci, ini kan gula, bukan garam. Maaf ya Nyonya, saya salah. Kamu kenapa sih? Kok dari tadi ngelamun? Apa sih yang kamu pikirin? Nyonya, besok ada pengumuman ujian. Saya takut nggak lulus. Oh gitu. Pantesan aja dari tadi kamu nggak konsen. Suci, apapun keputusannya besok, yang penting kamu sudah berusaha dengan keras.
Itu berarti kamu sudah selangkah lebih maju daripada anak-anak yang tidak ikut ujian. Buktinya, sekarang kamu lebih mengerti pelajaran matematika kan daripada dulu? Itu kan berkat kamu mati-matian belajar untuk ujian seleksi itu. Ya udah gak usah dipikirin, nanti kamu gak bisa tidur lagi. Berdoa aja supaya besok kamu lulus, ya? Ya udah sekarang kita lanjutin lagi ya kerjanya. Iya, Nyonya. Pasti dia takut gak lulus. Boleh takut, tapi Suci takut. Kalau nama Suci nggak ada, Suci pasti sedih banget. Karena harapan Suci buat dapat beasiswa hilang. Nanti kalau dapat beasiswa, Suci bisa terus sekolah. Pasti dia takut nggak lulus. Eh, ngapain kamu di sini? Pengumumannya itu di sana. Kamu takut ya? Dasar pengecut. Apa? Pengecut? Enak aja. Ya udah, kalau berani, lihat sana. Lihat nama kamu.